beliau adalah salah satu penerima bantuan bedah rumah program BESPES dari aspirasi Bapak Haji Iwan Darmawan Aras. Disabilitas. Beliau kondisi fisik disabilitas, beliau kondisi kaki tidak sempurna. Halo, selamat datang sobat pemburu berita viral, unik, menghibur dan aktual. Terima kasih. Seorang pemuda inspiratif di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengundang perhatian karena aksi sosialnya yang peduli dengan masyarakat miskin. Anak muda itu bernama Amin Lahaseng yang kerap membantu masyarakat miskin dengan menyalurkan bantuan bedah rumah dari program BSPS Kementerian PUPR melalui aspirasi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras. Amin Lahaseng merupakan koordinator rumah juang AIA akronim dari Andi Iwan Darmawan Aras di Kabupaten Bulukumba. Dari penelusuran berita viral, Amin Lahaseng ini lahir dari keluarga sederhana di kampung terpencil namanya Kampung Alorang, Kelurahan Bonto Kamasek, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Dengan alasan itulah Amin Lahaseng senang membantu masyarakat miskin untuk membedah rumah mereka karena merupakan kebahagiaan tersendiri baginya. Bukan hanya itu, Amin Lahaseng juga kerap lakukan aksi sosial lainnya seperti perbaiki jalan yang rusak parah dan menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu. Oleh karenanya banyak sahabat dari Amin Lahaseng yang berkeinginan untuk mendorongnya maju sebagai caleg Provinsi Sulsel Dapil V Bulukumba Sinjai pada pemilu 2024 mendatang karena dianggap peduli rakyat bawah. Beliau sangat membantu masyarakat Bulukumba. Salah satunya adalah Pak Condreng. Kondisi rumahnya dulu, ini setiap hujan pasti hujan turun karena terbuat dari atap surya yang sangat tebal. Kondisi rumahnya juga dulu ini rumah tapak yang dari papan yang sangat sangat juga tingginya. Alhamdulillah berkat program bantuan BSPS bersama kelas dari Bapak Haji Iwan Darmawan Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.